Hati-hati boy, ramai sekali jalan pak, jalan di pinggir pak, jangan di jalanan. Ramai sekali. Wadidaw, ngeblong kiri, bahaya cuy. Wah lawan arah nih Mio, bahaya cuy. Kanan ada CRF apa atau motor semacam, aduh astagfirullahaladzim. Wah dia nyalip lagi cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Aja Konten. Konten kali ini kita NR guys. Wuhuy, mantap ya kan. Seperti biasa kita hari Rabu malam kita NR lagi ya guys. Tanggal berapa ya? Tanggal adalah ya. Biar kalian nanti tidak mempertanyakan ini video lama apa enggak sih, ini video baru apa enggak sih ya. Pokoknya ini hari Rabu lah pokoknya lah ya. Rabu malam. Dan tujuan kali ini ya, seperti biasa kita akan pergi ke rumah teman ya kan. Kata-kata pamungkas ya kan. Kalian nggak perlu tahu saya mau pergi kemana. Intinya saya mau pergi ke rumah teman daerah Java Mall seperti biasa. Kalau kalian suka nonton video saya yang dahulu-dahulu ya, sih, yang dahulu. Masalah video-video saya yang sudah lama, ya kalian pasti tahu kalau NR saya itu seringnya ke daerah Java Mall. Ada apa di sana sih ya, rahasia lah ya, rahasia pribadi lah ya. Intinya saya ada keperluan di sana ya kan. Hati-hati cuy, rame sekali. Oke, seperti biasa daripada kita bengong-bengong saja ya kan, kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang ditayangkan di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya atau kalian. Oh mantap. Oke, di depan ada Kijang Innova, wes sedang mengebut cuy. Kiri jalan ada Beat, kita lewatin, ada Blade kita lewatin. Wah di sini sedang berada sedang terdapat pertarungan sengit ya kan. Ini truk kosong gila sih, kenceng-kencengan banget loh. Hati-hati cuy, kita menyalip truk besar. Lampu hazard tetap menyala ya kan. Oke, Supra kita lewatin, Revo kanan jalan kita lewatin, asik mantap. Kemudian Avanza kita lewatin, ada Fiction kita lewatin. Oke, di depan ada Myoji, kemudian NMAX. Hati-hati boy. Iya. Oke. Mantap, kita melipir tadi, guys. NMAX kita lewatin. Vario kita lewatin. Honda Jazz kita lewatin. Xenia kita lewatin. Kemudian di depan ada Beat dan Vario. Beat kita lewatin. Vario kita lewatin. Di depan ada Kurir Ninja. Hati-hati boy, ramai sekali jalan pak, jalan di pinggir pak, jangan di jalanan. Oke, kita menyalip Astra guys. Wih sen. Kurir JNE dengan motor Revo Koperasi kita lewatin. Wih sen. Ini dia Revo, Revo lagi. Ini dia Vario, Kurir Ninja yang dari tadi mau diselip gak bisa-bisa ya. Dia kenceng banget semua. Wah kejar setoran nih mas-masnya ini. Hati-hati mas ya, pesan saya itu mah ya, hati-hati, keep safety, safety rating buat anda sendiri dan buat saya sendiri juga. Hati-hati boy. Kanan ada jalan ada Mio kita lewatin, kiri jalan ada Beat kita lewatin, kemudian ada Vario kita lewatin. Oke, Kurir Ninja kita lewatin cuy setelah tikan lama ya kan. Oh my god. Hati-hati boy, saya mau lewat dulu. Oke, kaca kita tutup ya. Dari tadi kaca kita buka soalnya rame banget guys. Soalnya kaca saya ini model rainbow, kaca yang anti silau itu susah kalau malam hari ini. Kita corneringan dikit saja, bahaya soalnya jalanannya nggak rata tadi. Oke, penyeberangan. Hati-hati boy. Hazard. Wadidaw, di sini ramai pol. Sama aja sih tadi lampu merah. Pikir saya mah saya kesini
menghindari lampu merah tapi malah kena lampu merah lagi. Waduh. Mandul. Oke, hijau. Coy, hijau, coy. Hijau, coy, hijau, coy. Come on. Come on, boy. Ini kenapa ini? Wah, sah. 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 Hati-hati, boy. Oke. Di depan ada Sonic. Sonic, Sonic. Tat. Eh, bukan ya. Oh iya bener, Sonic. Sonic, cuy. Tadi tak kirain Satria ya. Tapi beneran Sonic. Oke, kita lewatin. That should go, kita lewatin. Kemudian ada penyeberangan. Ya, kita berhenti lah ya. Oke, oke, hati-hati, ramai-ramai, ramai sekali. Wadidaw, ngeblong kiri, bahaya cuy. Hai, ada beat kita lewatin. Kanan vario kita lewatin. Hai, kiri ada gojek sedang menunggu penumpang kita lewatin tadi ya kan. Hati-hati, cuy, hati-hati cuy. Wah, bapaknya nggak mau nyalip nih. Muat loh, ada loh. Aduh, nih mobil mau masuk jalan tuh suka bikin macet ya kan. Tapi it's okay. Selama enggak berhenti di jalan ya. Enggak mungkin juga. Cauli mogok. Vario kita lewatin. Beat kita lewatin. Scoopy. Kita beriring. Di depan ada Kijang. Innova biasa. Oke, kita mau salib dari tengah. Wah, rating kiri lagi dia nih. Bentar ya, saya lewat dulu ya. Oke. Hati-hati boy. Oke, Scoopy kita lewatin. Enggak ding, kita beriringan. Beat kita lewatin. Aduh, jalanannya. Waduh, boy. Waduh, boy, jalanannya ya Allah, jelek banget semua. Waduh. Saya nyerah kalau lewat sini nih, nggak mau kenceng-kencengan nih, bahaya jalanannya kayak gini nih. Aduh, semoga aja videonya nggak shaky-shaky ya kan, nggak bergetar terlalu signifikan ya kan. Asik, signifikan bahasanya cuy. Ah, di kiri jalan tadi ada CB kita lewatin. Kemudian ada Jupiter MX kita lewatin tadi. Truk kita lewatin. Wah, mobil apa itu? Pokoknya gitulah, kita lewatin. Wah, lawan arah nih Mio, bahaya cuy. Revo kita lewatin. Smash kita lewatin. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali menemukan video ini ya kan, perkenalkan saya Teguh dari channel apa aja konten ya kan. Channel yang menerangkan bahasanya apa aja itu bisa menjadi konten guys ya, apapun itu ya kan. Akan tapi di sini saya sedang fokus di motovlog. Pokoknya tentang motor. Mau motovlog ataupun tutorial, pokoknya intinya tentang motor, saya sedang fokus di situ sekarang ini, untuk sekarang ini. Untuk besok-besok nggak tahu juga ya kan. Oke, jadi bagi kalian yang heran juga kok saya ngomongin motor disalip gitu ya, sebenarnya itu adalah salah satu ciri dari channel saya itu. Karena saya gabut, jadi saya mengomentari motor-motor yang sekitar aja ya kan. Kalau saya lewatin ya, saya bilang lewatin ya kan. Oke, Scoopy, kita lewatin. Mobil. Ah, mobil itu bikin macet. Hati-hati, Joy. Ada Trans Semarang. Kanan jalan berlawanan kita lewatin. Ya jelas lah ya, mereka berlawanan arah. Kemudian ada Beat kita lewatin. Malam ini nggak terlalu ramai juga dan nggak terlalu sepi juga. Jadi ibarat kata mah, ramenya tuh rame-rame lancar lah ya. Hati-hati cuy. Wadih, mantap. Di
sini jalanannya kok tembelan gitu ya. Jadi kayak habis lubang ditempel gitu loh. Jadi nggak bisa rata. Kiri ada Vario. Kita lewatin. Kita terjebak lampu merah guys. Tapi nggak apa, it's okay. Selama kita dapat depan ya kan, asik. Hai. Sah. 2, 1. Come on. Cewek. Nggak bisa sat-set kalau naik motor tuh. Kaca kita tutup lagi guys. Oh, ya Allah. Ah, kena jenggulan. Vario kita lewatin. Kanan Jupiter kan ya? Iya, tadi. Beat kita lewatin. Beat lagi kita lewatin. Kanan ada CRF atau motor semacam, aduh astagfirullahaladzim. Wah, dia nyalip lagi cuy. Jalanannya sumpah saya kena prank terus lu. Ngeselin. Motor apa sini, kiri jalan saya nih. Kenceng banget suara helikopter tuh, kayak motor herek cuy. Wede, dikeber ya. Oh iya, ya sekelas motor herek lah ya. Oke. Beat kita lewatin. Oke, hijau cuy, mantap cuy. Padahal tadi udah hijau loh, kok bisa ya kena lampu merah ya. Aduh. Oke, hijau cuy. Oke, di kanan jalan ada Java Mall seperti biasa ya kan. Kita sudah hampir dekat dengan tujuan. Wah, saya nggak bisa corneringan nih. Kondisinya ramai cuy. Oke, kanan jalan ada Mio. Kita beriringan ya kan. Kita belok kiri. Oke, sesuai jadwal saya sampai waktu Isya. Jadi saya sampai di sini waktu Isya ya kan. Berangkat habis maghrib, sampai sini Isya. Oke, kiri jalan Vario kita lewatin, Miyuji kita lewatin, Beat kita lewatin. Di depan ada apa ini? R15. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Anjir, apa ya tadi? CBR apa ya? Dia naiknya enteng banget sumpah. Oke guys, kita sudah hampir sampai. Jadi apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian terhibur dengan video ini, apabila kalian terbantu kegabutan kalian ya kan dengan video ini, kalian bisa like aja. Bagi yang gak suka, di dislike aja gak apa-apa. Jangan lupa komentar, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis dan karena subscribe menguntungkan si pembuat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. See you.